Ratusan warga masyarakat Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar antusias mengikuti pawai ta'aruf untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pawai berkeliling kampung yang didominasi oleh anak-anak ini terbilang unik sebab atribut karton yang ditenteng peserta pawai berupa pesan-pesan positif untuk mengajak warga bersuka cita menyambut bulan puasa. Silakan. Dengan berbaris tertib, serangkaian acara pawai ta'aruf ini dimulai dari Masjid Al-Qudus. Peserta pawai mengelilingi kampung. Acara tampak meriah tatkala anak-anak yang ikut pawai beramai-ramai membawa karton warna-warni yang bertuliskan slogan-slogan dan nasihat serta ajakan untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Pawai Ta'aruf menyambut bulan puasa kali ini diikuti oleh ratusan orang dari seluruh lapisan masyarakat Alam Panjang. Pesertanya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk menarik perhatian warga, selain diiringi alunan marching band, pawai ta'aruf ini juga diiringi oleh semangat kaum ibu rumah tangga dengan menabuh rebana, menggiring lagu-lagu religi yang dinyanyikan untuk menyemarakkan pawai. Pawai ta'aruf ini adalah acara tahunan. Baik, kepada seluruh peserta kami silakan untuk berbaris masing-masing kontingen. Yang karena pemenang dari segera kita laksanakan sekarang juga. Bahkan saya sendiri belum tidak pasti berapa tahun ya yang silam. Yang penting ini adalah tradisi Alam Panjang dan insyaallah kepada kami dari perangkat desa kami persilakan untuk terus memberi pengumuman acara ini. Siapa saja yang Ujang Vandora, Fakta TV.